Viral video dokter adu mulut dengan pasien, gegara pihak rumah sakit tak mau merawat inap pasiennya. Baru-baru ini viral video yang diunggah akun Syaputra Bayangkara. Dalam video itu tampak seorang pasien yang cekcok sama seorang dokter dan juga sama pihak rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Kayak gini penanganan rumah sakit Bayangkari. Iya, di sini ada buktinya kok. Iya. Kronologi awalnya, si pasien mengalami sakit lambung. Jadi, si dokternya mengecek si pasien. Namun dokternya malah menyarankan agar si pasien pulang. Kalau satu malam gak membaik, baru bawa lagi ke rumah sakit itu kembali. Kemudian pria ini pun meminta tolong agar si pasien dirawat inap, karena si pasien sudah tak sanggup kalau harus dibawa ke rumah lagi. Namun, si dokter itu dengan nada lantang menyuruh keluarga si pasien datang dulu, baru mau dia tangani, karena dia tak mau merawat inap si pasien kalau tak ada keluarganya. Yang dimana keluarga si pasien itu ternyata berada di Medan. Kalian suruh pulaan keluarga di Medan, kalian suruh datang ke sini baru kalian tangani. Kayak mana kalian kayak gini? Tadi dokternya bilang apa? Disuruh kan? Iya. Jadi kalau misalnya dia mati kayak mana nunggu keluarga datang? Sontak pria ini pun langsung emosi gegara mendapat pelayanan yang buruk dari pihak rumah sakit tersebut. Sampai-sampai pria ini memaki si dokter dan pihak rumah sakit itu. Gak ada otak kalian memang. Orang mau mati gini gak mau kena nami. Dokter apa ini? Dokter apa? Apa? Apa mau kau? Gimana kalian semua, kalian memang anjing, kalian rumah sakit babi kalian.